never slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this. Hai guys, inilah daftar skuad Persija Jakarta update 13 Mei 2022 di bawah asuhan coach Thomas Doll. Andri Tani Ardiansyah, posisi penjaga gawang, usia 30 tahun, nilai pasar 5,2 miliar rupiah. Cahya Supriyadi, posisi penjaga gawang, usia 19 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Rizky Sudirman, posisi penjaga gawang, usia 20 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Ryuji Utomo, posisi bek tengah, usia 26 tahun, nilai pasar 4,78 miliar rupiah. Pemain baru Persija Jakarta, Hansa Muyama, posisi bek tengah, usia 27 tahun, nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Otavio Dutra, posisi bek tengah, usia 38 tahun, nilai pasar 869 juta rupiah. Muhammad Ferrari, posisi bek tengah, usia 18 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Maman Abdurrahman, posisi bek tengah, usia 39 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Pemain baru Persija Jakarta, Firza Andika, posisi bek kiri, usia 22 tahun, nilai pasar 3,91 miliar rupiah. Rezaldi Hehanusa, posisi bek kiri, usia 26 tahun, nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Samuel Kristensen, posisi bek kiri, usia 22 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Hamra Hehanusa, posisi bek kiri, usia 22 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Rangga Widiansyah, posisi bek kiri, usia 19 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Rio Fahmi, posisi bek kanan, usia 20 tahun, nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Pemain baru Persija Jakarta, Bernabas Sobor, posisi bek kanan, usia 19 tahun. Ismed Sofyan, posisi bek kanan, usia 42 tahun, nilai pasar 173 juta rupiah. Pemain baru Persija Jakarta, Hanif Syahbandi, posisi gelandang bertahan, usia 25 tahun, nilai pasar 3,91 miliar rupiah. Reski Pandi, posisi gelandang bertahan, usia 22 tahun, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Dwiki Arya, posisi gelandang bertahan, usia 21 tahun, nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Tony Sucipto, posisi gelandang bertahan, usia 36 tahun, nilai pasar 869 juta rupiah. Syahwal Ginting, posisi gelandang bertahan, usia 18 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Syahrian Abimanyu, posisi gelandang tengah, usia 22 tahun, nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Makan Konate, posisi gelandang serang, usia 30 tahun, nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Braib Patari, posisi gelandang serang, usia 20 tahun, nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Ramdhani Lestaluhu, posisi gelandang serang, usia 30 tahun, nilai pasar
2,17 miliar rupiah. Doni Pamungkas, posisi gelandang serang, usia 17 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Raka Cahyana, posisi gelandang serang, usia 18 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Osvaldo Hai, posisi sayap kiri, usia 23 tahun, nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Riko Simanjuntak, posisi sayap kanan, usia 25 tahun, nilai pasar 4,78 miliar rupiah. Aprianto Niko, posisi sayap kanan, usia 18 tahun, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Taufik Hidayat, posisi striker, usia 22 tahun, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Rapli Mursalim, posisi striker, usia 23 tahun, nilai pasar 869 juta rupiah. Pemain asing baru Persija Jakarta asal Jepang, Yuto Ono, posisi gelandang serang, usia 30 tahun, nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Pemain asing baru Persija Jakarta, Jefferson Pereira, posisi striker, usia 27 tahun, nilai pasar 7,82 miliar rupiah. Pemain asing baru Persija Jakarta asal Ceko, Ondrejce Kudela, posisi bek tengah, usia 35 tahun, nilai pasar 17,3 miliar rupiah. Pemain baru Persija Jakarta, Ricky Cawor, posisi striker, usia 23 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Dan inilah deretan pemain yang resmi hengkang dari Persija Jakarta. Marco Mota, Marco Simic, Rohit Chan, Iksan Kurniawan, Salman Al-Farid, Hadi Ardiansyah, Ikhwan Ciptadi, Ahmad Bustomi, dan Imam Faturrahman. Itulah info skuad Persija Jakarta update 13 Mei 2022.